Kemudian lihatlah bagaimana Allah memanjangkan kedua paha dan kedua betis serta membentangkan kedua kaki agar seseorang dapat berjalan. Ia menghias kedua kaki dengan jari-jari yang dijadikannya sebagai penghias dan penguat untuk berjalan. Ia juga menghias dan menguatkan jari-jari dengan kuku. Kemudian perhatikan bagaimana Allah menciptakan semua ini dari air mani yang sangat sederhana.